Kenapa, Mbak? Iya, itu tadi aku kan kali ini kan libur, lagi duduk-duduk aja gitu di sekitar. Suaramu jauh banget, Mbak. Gak denger aku. Suaramu jauh banget. Ini tadi aku lagi liburan, lagi duduk-duduk aja. Terus biasa kan ada polisi patroli gitu kan. Tiba-tiba ditanya, bisa lihat ini nggak, katanya ID card Hong Kong. Terus aku perlihatkan gitu, nggak banyak nanya, akunya nggak banyak tanya gitu. Dia buka-buka HP-nya dia gitu, dipoto atau di apa gitu. Terus dikasihkan lagi, ya, ID card-nya itu buat apa ya? Di sini. Oh, itu random check aja, Dok? Oh. Jadi nggak apa-apa gitu? Nggak apa-apa. Itu random check gitu. Jangankan kamu, Miss Yuni aja juga kadang-kadang kena kok. Nggak ada masalah, sayang. Iya, aku takut. Tapi untung udah ada sih akunya tuh. Nggak masalah. Kalau kamu ditanyain yang macam-macam itulah yang malah takut. Ya, ini nggak ada masalah. Macam-macam sih, cuma bisa perlihatkan itu katanya ID Hong Kong gitu. Terus langsung mereka itu telepon-teleponan, kontek-kontekan atau difoto itu nggak ada apa-apa, sayang. Itu aman itu. Nggak apa-apa gitu ya, Miss. Aman. Dicek polisi aja kan. Nah, itulah gunanya kalian harus bawa KTP kemana-mana. Ya. Kalau sampai kalian nggak bawa KTP, lupa atau majikan yang megang itu bahaya sekali. Ya. Itu yang Miss Yuni katakan. Jadi minimal cepat gitu ya, harus dibawa terus ya, Miss. Iya, KTP harus dibawa kemana-mana, Dok. Jangan sampai nggak bawa KTP. Nggak bawa KTP bahaya itu kamu. Benar nggak sih? Iya, Miss. Jadi kadang-kadang itu tiba-tiba ada random check gitu loh, Dok. Jadi gak ada masalah. Kamu di jalan liburan gitu ya. Tiba-tiba ditanyain KTP-mu, dicek, difoto. Itu kalau kamu gak ada masalah, ya dilepas sama dia. Tapi kalau kamu kasus atau apa ya ditangkap. Tapi kalau KTP-mu mati ya kamu ditangkap gitu loh. Kalau kamu gak punya majikan ya ditangkap gitu. Dan juga satu tambah lagi, Dok. Kemarin tuh ada cek tiba-tiba polisi imigrasi itu naik ke rumah, tapi itu izin dulu. Enggak tiba-tiba duduk rumah itu enggak. Jadi apakah benar kamu bekerja di alamat situ, itu polisi akan nanyain. Jadi itu ada random check, tidak semua. Tapi kalian tuh tiba-tiba dicek rumah kalian apakah benar kamu itu bekerja di rumah situ. Enggak perlu takut, kalau kamu tidak melakukan kesalahan enggak perlu takut. Ngerti? Iya, Miss. Wes, ada yang lain lagi? Enggak perlu takut, intinya kamu enggak salah enggak perlu takut. Iya, Miss. Makasih, Miss, infonya, Miss. Siap. Selamat siang. Random check, teman-teman. Jadi memang ada random check, kalian berhati-hati. Bukan karena kalian salah atau nggak salah, ya memang karena random check ya suka-suka dia, Dok. Karena itu berhati-hati, jangan sampai lakukan kesalahan, apalagi di negara orang, jangan menyalahin peraturan yang ada. Nggak usah teriak-teriak kenceng tapi kamu melakukan kesalahan. Miss Yuni cuma mengingatkan, jangan baperan. Saya tidak melarang kalian melakukan apapunnya, lagian yang di penjara kalian. Yang masuk tahanan kalian. Saya cuma mengingatkan berdasarkan pengalaman teman-teman kamu. Jadi saya itu tidak ingin kalian mengalami hal yang sama. Karena kalau kalian mengalami hal yang sama, yang sedih itu keluargamu. Harusnya kamu kirim uang buat keluarga, akhirnya kamu nggak bisa kirim uang. Wong kamu di penjara kok. Kenapa? Karena kesalahan yang tidak kamu ketahui. Kalau kamu tahu, terus kamu melakukan kesalahan, hakmu. Wes serang urus. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih dan bye-bye.